Ambiar, rakyat Ambiar, boleh kita kasih tepuk tangan buat band Ungu. Makasih. Apa kabar? Oh, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Terima kasih banyak teman-teman Ungu sudah hadir di sini. Mas Pas ya? Iya. Ini band Ungu. Band Ungu, betul. Ya. Betul. Mohon maaf, Mas Roman sama Mas Maki nggak bisa hadir. Ya. Jadi Mas Enda sama Sonci. Oh, ada Onci. Mas Pas ya? Iya. Oke. Ya biasa, saya tahu maksud kamu apa, saya tahu kamu mau nanya apa. Ya. Namanya bulan Ramadan kan, yang kayak gini-gini harus dikerangkeng dulu. Saya mau nanya, ini kenapa Terong Belanda ikutan ya? Kita, Bro. Hey Bro. Bro Enda. Hey, ya Enda. Bro Enda ini nama panjangnya siapa ya? Saya tuh Enda. Iya. Luar biasa. Panjang nama saya bagus kan? Luar biasa. Jadi, ya. Jadi mohon maaf, ini bukan Terong Belanda. Kenapa? Ini tinta cap kantor camat. Cap kecamatan. Baik teman-teman Ungu. Oke. Kami punya surprise, punya kejutan untuk teman-teman. Oh iya. Kami menghadirkan istri-istri kalian. Oh, waduh. Okay. Serius? Iya. Baik. Wah. Ya, tapi sebelumnya kita mau nyapa juga sobat Ambiar di rumah. Kembali lagi di sore-sore Ambiar. Ya. Sebelum kita menghadirkan istri-istri mereka, kita mau ajakin sekali lagi sobat Ambiar, jangan lupa ikutan kuis interaktif. Silakan di scan QR code yang muncul di layar televisi, kita munculkan. Ada di sebelah sana QR code-nya, silakan di scan. Dan total hadiahnya berapa? 50 juta rupiah. Semoga kamu semua sobat Ambiar yang menang hadiahnya. Kamu. Oke, sudah siap untuk ketemu dengan istri-istri kalian? Eh, yakin ya kalau istri saya bisa nyampe ke sini? Semua. Malu aja ya aku sekarang ini takutnya. Padahal tadi waktu saya ke sini istri saya janjinya mau masak loh. Iya. Tenang. Oh, apa sih yang tidak bisa dilakukan oleh sore-sore Ambiar, semua bisa kita lakukan. Mas Rian, mohon maaf, ini Ungu, yang ini lupa dicat. Maksudnya bareng dicat. Iya. Baik, saya akan jemput dulu ya salah satu istrinya. Sebentar ya, tahan sebentar ya. Boleh sambil ditepuk tangan nih dulu. Waduh, ada istri Ambiar saya. Ya. Selalu bikin surprise ya. Yes. Oke. Mas Pasya. Ya. Terakhir ketemu istri kapan? Tadi pas mau kesini. Oh. Pas mau ke sore-sore Ambiar. Istri ada di mana tadi bilangnya? Di rumah. Kita hadirkan istri dari Pasya Ungu. Mbak Adelia. Yang bener ah. Beneran serius. Hah? Mana? Loh. Ya. Bu. Ibu. Ibu, cepet banget kamu gemukannya, baru tadi tak tinggal kurus. Kamu tadi tak tinggal setengah jam lalu kurus dah. Mas, ini saya. Bininya siapa nih? Mas Pasya. Ibu. Betah lo ya. Aku manggilnya ibu kali ini. Ibu. Saya. Ibu. Betah yang begini. Ini saya juga kaget. Mohon maaf. Mas Pasya. Ini pengaruh kacamata. Ya. Oh, maaf bu. Ini ya, kan kalau istri namanya Adelia. Ya. Kalau ini Udelia. Oh bukan, siapa sih? Andel. Andel. Katanya mbaknya ini mantan pramugari ya? Ya jelas saja. Bu, kok ngapain sih? Ibu di sebelah sini dong. Ngapain deket-deket situ, yeah. Mas Rian, Mas Enda sini aja. Itu. Kok istrinya wangi banget, Mas Pasya istrinya wangi sekali. Kayak kuburan baru. Wangi banget. Coba ya. Ini kan badannya di sini parfum semua. Iya. Aku memang biasa mesra. Sama istri itu biasa mesra. Ma, ini pitanya ngapain sih pitanya ini? Sebentar, aku kepengen dempet tapi kayaknya tadi ada istri. Aman nih, aman gak? Aman. Kamu jaga ya. Aman. Sikat. Aman, ada. Mohon maaf, Mas Pasya kalau di rumah memanggil istri itu siapa ya? Ibu. 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 Kalau
Mbak Udelia manggil Mas Pasi apa ya? Bapak. Iya. Oh, gak repot ya. Ibu dan Bapak. Ini, tapi panggilan kesayangan ada loh. Apa panggilan kesayangan? Kalau dia panggilan kesayangan buat saya, Jibe. Apa? Jibe. Apa itu Jibe? Jibe. Jibe itu yang panggilan kesayangan. Oh. Jibe. Jibe, Jibe, Jibe. Kok kayak pemandu ya? Jibe. Jibe, Jibe, Jibe. Mas Pasya. Mas Pasya ini kan dikenal sebagai seorang penyanyi, penulis lagu juga. Pasti punyalah kata-kata yang bisa membuktikan untuk Sobat Ambiar menyaksikan begitu cintanya Mas Pasya sama Mbak Udelia. Iya. Inilah kehebatan istri saya, Mas Rian. Istri saya itu kadang-kadang saya dalam diam pun menurut dia itu sudah sesuatu yang sangat romantis. Ya. Bahkan saya diam pun tuh sudah sangat romantis, apalagi saya berkata-kata. Saya itu ya, Mas Rian ya, istri saya lagi tidur aja saya nyanyiin. Coba nyanyiin. Lagi tunas ini. I will always love you. Sebentar, mohon maaf. Ngadep sini dong. Iya. Ini brosnya ini loh, agak ganggu brosnya. Bros. Hatis. Malu, will... kakiku dilus-lus. Hah? Itu? I will always love you. Jibahku. Dalam hidupku hanya dirimu satu. I will always need you. Cintaku. Selamanya takkan pernah terganti. Oh, ayo cimen, kita ngecim. Gue mau menjadi yang terakhir untukmu. Ku mau menjadi mimpi indahmu. Jangan ya. Aku balas ya. Mau balas silahkan, kamu bilang apa? Terpesona. Itu Mbak Adelia itu lembut, jalan ini kok gini kayak gitu loh. Iya. Ini memang ajaib lah kalau Mbak Udelia ini. Memang kalau orang kan sukanya lagu romantis, kalau ini sukanya yel-yel. Tapi kenapa Mbak Udelia itu kok pakai pesawat di kepalanya ya? Karena kan dulu mantan pramugari. Tapi coba kasih lihat dong sama kita untuk membuktikan bahwa Mbak Udelia ini beneran dulunya adalah mantan pramugari. Ya. Bisa gerakan apa aja untuk safety announcement-nya. Coba ya. Coba. Hadirin yang budiman. Ini pesawat. Pesawat. Ini bukan teater. Ini pramugari ya? Hadirin yang budiman. Naik pesawat apa gedung MPR tuh? Hadirin yang budiman. Resmi banget, coba silakan. Silakan, pramugari nih. Jangan-jangan nggak pernah naik pesawat. Selamat siang para penumpang. Nah, itu dong. Hari ini kita akan terbang dalam ketinggian 20.000 kaki. Iya, tinggi yo. Iya, Bude. Dan penerbangan ini akan menempuh jarak jauh 50 kilo. Deket banget ya. Iya, Bude. Ya silakanlah penumpang. Coba, mami peragain ya. Aku yang ngomong. Mami yang peragain, coba. Ya. Penumpang yang terhormat, selamat datang dalam maskapai Ambiar Airlines. Pesawat ini dilengkapi dengan 4 pintu darurat. Tidak dilengkapi dengan seat belt. Kalau sudah sampai, silakan loncat lewat jendela. Itu kok bukan ke pramugari ya? Ya. Oh, baik, terima kasih banyak Udelia, boleh bergeser ya. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat Udelia. Okay. Tapi buat Mas Onci, selain Mas Pasya yang kami hadirkan istrinya, ternyata istrinya Mas Onci juga hadir. Oh, boleh. Ya. Tapi sebentar, saya bingung. Yang nomor berapa ya? Yang Onci cuma satu. Cuma punya satu kalau Mas Onci. Siap ya, kita hadirkan. Oke, siap. Istri Mas Onci. Siap. Silakan. Hey boy,
saya muda. Ini Mbak Pramugari ya? Iya. Kapal keruk. Halo, Ma. Apa kabar? Bentar deh. Emang aku istrinya ya? Iya. Enggak deh kayaknya. Ah, iya. Enggak. Endita kan? Iya. Enggak, aku iya aja. Eh, mau aja. Enggak. Ini tadi Mas Pasha mau. Lucu ya, kayak kakek sama cucu kejar-kejaran. Kamu, apa kabar? Be aja, biasa aja. Rambutmu sama rambutku kayak ayam bekisar ya? Apa itu ayam bekisar? Kukuruyuk. Ada satu permintaan kamu yang belum aku kabulkan. Apa itu? Naik... Pernah minta sama aku naik odong-odong ya kamu? Aku lupa deh. Kayaknya itu pas aku masih janin. Kenapa? Kayaknya pas aku masih janin aku minta itu. Bener gua tua banget. dia masih janin gua diajak naik odong-odong. Iya loh. Mungkin ada permintaan kamu yang kira-kira mampu aku kasih untuk kamu? Apa? Gak ada deh kayaknya. Soalnya aku tuh pengen banget gak jadi istri kamu. Kamu gak pengen banget? Gak pengen banget. Kenapa anehnya aku pengen banget ya? Aku juga gak tahu kenapa. Pusing. Sebentar. Kamu, jadi kamu tuh istrinya Onci atau bukan? Gak tahu. Aku tuh gak mau sebenarnya. Kamu gak mau? Kayak gelai banget. Oh, ya. Bukan kaya. Iya. Kok kaya tua banget? Bukan kaya. Ya memang ya. Tapi mungkin ya, istrinya Onci bisa belajar dari Mbak Udelia. Iya. Ya. Mbak Udelia mungkin bisa kasih lihat sama kita kemesraannya kalau sama Mas Pasha gimana. Coba. Oh. Oh, Mbak Udelia tuh. Pak, aku mau tanya ya, Pak. Udah. Habis hari Rabu itu apa sih, Pak? Kemis. Bukan. Apa? Kamis you. Oh. Kamis you. Iya, iya, iya. Lagi dong sayang, aku jarang loh dengar gombalan kamu. Iya, iya, iya. Wih, ternyata manis banget. Iya. Kenapa sih? Kamu tuh kok kayak... Apa yang kamu lakukan? Loh. Siapa itu, Bu? Bu, itu siapa? Apa yang kamu lakukan ini? Ibu jangan ngelangin aku loh. Ibu jangan ngelangin aku. Itu siapa? Mohon maaf, Mas. Apa ini? Ada apa ini? Mas tuh marah-marah masuk sini, Mas siapa? Siapa ya? Saya suami aslinya dari... Udelia. Udelia? Bu? Aku sebetulnya bukan Adelia. Kamu siapa? Aku rentenir. Maaf, ini nggak bisa tukar sama yang itu ya? Jatah Anda memang yang jatah ini. Yang ini paketan, Mas. Paketan, ya? Paketan. Paketan. Handphone ini suamiku. Oh, ini suamimu? Namanya Slamet Riyadi. Slamet Riyadi ya? Oh, mohon maaf, jadi ini sebenarnya yang asli itu untuk Udelia tuh yang mana pasangannya? Jadi ini punya aku, sayang. Oh my sayang, God, oh my ingat, God. Ingat janji kamu sama aku apa waktu aku nikahin kamu? Janji kamu apa? Apa sih? Maksudnya mau ngomong apa, Tom? Tapi. Tapi. Kita. Jadi kamu pilih yang mana? Buktikan kita kalau... harus pulang sekarang. Kita harus pulang. Ini udah mau buka. Pulang kemana? Kita rumah aja pulang ke rumah. Itu kolek baru kuahnya doang isinya gak ada. Gimana ini sih? Ini isinya di bawah-bawah. Mas. Apa? Apa lagi? Mau alasan apa lagi kamu? Hah? Hah? Kan aku udah bilang, Mas tidur aja. Kenapa bangun? Jadi ditinggal di rumah, tiba-tiba datang ke sini sama laki lain. Gak ada. Ya. Wih. Saya cari tahu-tahu ada di sini. Kan aku lagi usaha. Apa usahanya? Usaha apa? Iya. Oh. Loh, jadi kamu ini bukan Amelia.
ada jenis usaha baru jadi. Ya sudah ambil aja mas, ini bukan Adelia mas. Bukan. Jadi bukan. Nah, ujung-ujungnya gak dapat semua. Ah, biasanya kan begini saya mau pisah aja deh. Di ujung-ujungnya jadi, gak dapat semua. Didi masih mau gak sama istrinya? Ini kebiasaannya gak bagus, saya mau pisah aja. Mau pisah, oke pisah. Mas, ya. Saya juga gak mau, ternyata saya ketipu, ini bukan istri saya. Jadi gak mau juga? Gak mau juga. Yaudah, Bang Opi ambil dah, ambil dah. Ambil ya. Ah, ternyata nih Nunung ya, ternyata gak bisa yang kiri, yang kanan, sama aja dua-duanya pengen. Kalau mau sama yang satu ini dong, yang satu ini selalu setia nemenin sore-sore Ambiar dan juga Sobat Ambiar. Dewi Persik!